Halo social lovers, jumpa lagi bersama saya Yoda dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih ikan salmon yang baik. Banyak sekali kandungan yang terdapat di dalam ikan salmon, seperti protein yang tinggi, asam amino, dan juga omega 3. Namun sangat disayangkan jika kita salah memilih dalam pemilihan ikan salmon. Selain harganya yang juga mahal, kesalahan pemilihan terhadap salmon juga akan berpengaruh pada vitamin-vitamin yang terkandung di dalamnya. Nah langsung saja yuk simak tips cara memilih salmon dengan baik berikut ini. Yang pertama adalah warna. Warna daging ikan salmon tidak putih seperti warna daging ikan pada umumnya. Ikan salmon memiliki warna daging cenderung orange dengan garis-garis putih. Warna daging ikan salmon segar sangat cerah dan merata, berbeda dengan daging ikan salmon yang sudah tidak segar. Warna dagingnya terlihat pucat dan tidak merata lagi. Biasanya bagian daging yang berada di atas kulitnya lebih gelap. Yang kedua adalah tekstur. Untuk membedakan ikan salmon yang segar dan tidak, kita bisa agak menekan bagian dagingnya. Ikan salmon yang segar ketika bagian dagingnya ditekan akan terasa lunak, namun tidak mudah hancur. Sebaliknya, ikan salmon yang sudah tidak segar ketika bagian dagingnya ditekan akan terasa agak keras. Yang ketiga adalah insang dan kulit. Perhatikan juga bagian insang dan kulitnya. Ikan salmon segar memiliki warna kemerahan pada bagian insangnya. Sementara pada bagian kulitnya, ikan salmon segar akan nampak lembab dan sisiknya berkilau. Yang keempat adalah aroma. Bukan hanya warna dagingnya yang berbeda dengan warna daging ikan pada umumnya, aroma ikan salmon pun agak berbeda. Aroma ikan salmon segar dan tidak terlalu amis. Jika saat memilih ikan salmon, kita mencium aroma yang kurang sedap atau bau amis, maka bisa dipastikan bahwa ikan salmon tersebut kualitasnya sudah tidak baik lagi. Yang terakhir, tidak berair. Ini perlu diperhatikan terutama jika kita hendak membeli ikan salmon yang sudah dalam bentuk file. Potongan file ikan salmon segar tidak mengandung air. Jika di setiap sudut kemasannya kita melihat ada air, itu artinya kualitas file ikan salmon sudah tidak baik dan sudah terkontaminasi lingkungan. Sekarang social lovers sudah tahu kan bagaimana cara memilih ikan salmon yang baik? Jangan lupa dipraktekkan ya. And also don't forget to like, comment, share, and subscribe our YouTube channel. Bye-bye!